beberapa manipulasi atau teknik dalam massage. Kita ketahui bahwa massage adalah aktivitas tangan atau jari-jari untuk mengurut bagian tubuh baik general maupun lokal untuk mengurangi ketegangan otot. Massage dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah spot massage, segmen massage, yang ketiga adalah bedul massage atau massage kecantikan. Kali ini saya akan menyampaikan yaitu teknik spot massage atau massage kebugaran. Massage kebugaran ini ada beberapa bagian. Yang pertama adalah bagian tengkurap dan bagian terlentang. Bagian tengkurap ini kita awal dari punggung, pantat, paha bagian belakang, betis dan telapak kaki. Sebelum kita melakukan manipulasi atau teknik memasas, perlu diketahui bahwa kontraindikasi masas. Yang pertama, tidak boleh memasas luka yang terbuka. Yang kedua, tidak boleh memasas varises. Yang ketiga, tidak boleh memasas tumor. Yang keempat, tidak boleh memasas penyakit kulit atau kena infeksi. Yang terakhir adalah tidak boleh memasas orang yang lagi sakit akut. Kita lakukan yang pertama, yaitu manipulasi punggung. Punggung ini dibagi menjadi 7. Yang pertama adalah efflorase, friction, volcan, skin rolling, tapu teman, take off, dan efflorase lagi. Jadi sebelum melakukan efflorase, diawali dari efflorase dan diakhir dari efflorase. Sekarang saya sampaikan yaitu teknik dalam manipulasi bagian bulu. Yang pertama, media bisa digunakan dengan yaitu pelumas, minyak zaitun, vaselin maupun yang lain. Yang pertama adalah efflorase. Kita ratakan dulu. Tidak boleh kita memakai vaselin seperti ini, tidak boleh. Harusnya diratakan dari telapak tangan, setelah itu diratakan ke seluruh bagian punggung atau bagian tubuh. Manipulasi yang pertama efflorase, yaitu dengan ujung jari. Ya, seperti ini kita menghadap salah satu kaki di depan di pangkal pinggul. Nah, prinsip dari efflorase ini semuanya harus menapak ke samping. Telapak tangan tidak ada yang mengangkat, harus full menapak ini ke samping dan kembali lagi. Tidak boleh melakukan seperti ini. Nah, ini. Jadi yang pertama dengan jari dilakukan 5 atau lebih. Ini. Efflorase yang kedua yaitu dengan buku jari atau pohon jari. Ini. Sama diawali dari pangkal panggul. Nah, ini. Berikutnya tangannya dibuka. Kembalinya mencengkram. Ini juga sama, dilakukan 5 atau lebih. Jadi dengan buku jari didorong, dibuka sampai deltoid dan kembali lagi mencengkram. Yang ketiga, kita gunakan pangkal tangan. Pangkal tangan sama diawali dari pinggul. Ini pangkal pinggul atau kaku ini. Ini. Setelah sampai di tengah, tangannya membuka, mendorong, kembali lagi. Ini dorong, kembali. Ini juga sama, dilakukan 5 atau lebih.
Manipulasi berikutnya yaitu dengan friction. Friction ini bisa menggunakan dengan ibu jari, dengan jari, pangkal, tangan. Sekarang kita lakukan dengan ibu jari, ya, ibu jari. Salah satu kalian berada di sini, ini. Kita lakukan yaitu di antara lumbal. Di samping lumbal ini ada ototnya, ini. Kita putar keluar, nah, searah jarum jam. Ini tidak putus, harus menyambung, menyambung dan menyambung. Ini. Diulang lagi. Dari pangkal putar ini menekan pada saat memfriksen dengan ibu jari, yaitu menekan dengan yang tangan kiri ini juga sama, keluar, ini keluar, ini tadi ada dengan satu-satu, sekarang dengan dua tangan ini juga bisa. Ini juga sama, dilakukan 5 atau lebih. Berikutnya dengan ujung jari, sama ini. Nah, ini juga sama dengan ibu jari. Ini. Kiri juga sama. Dua tangan juga sama. Ini tidak boleh putus. Berikutnya dengan pangkal tangan. Ini juga sama dengan pangkal tangan seperti ini. Nah. Setelah friction kita lakukan yaitu dengan walken, ya, memanipulasi atau membuat melintang, tangan kita melintang. Berikutnya kita ratakan ini. Tangan kiri maupun tangan kanan boleh di depan. Intinya bergantian, berjalan, ya, dari bawah ke atas. Kita lakukan dari samping. Ini harus merata, telapak tangan harus menempel, tidak boleh mengangkat. Full telapak tangan harus menempel. Kita lakukan sama 5 kali atau lebih. Setelah walken, berikutnya skin rolling atau menggulung kulit. Ya, kita ambil, ya, ibu jari, kita mendorong. Telunjuk dan tengah ini menjepit. Perhatikan, ini ambil, jangan terlalu tebal, mendorong. Ibu jari mendorong. Prinsip dari skin rolling adalah di ibu jari. Ibu jari menekan ke bawah, telunjuk dan jari tengah menggulung kulitnya. Ini juga dilakukan harus rata, sama 5 atau lebih. Ini. Jadi untuk bisa melakukan skin rolling ini di ibu jari, ibu jari menekan sambil mendorong. Setelah skin rolling, berikutnya tapu temen. Tapu temen ini dibagi menjadi 4, yaitu hitting, beating, pounding dan clapping. Hitting, yaitu hitting ini dengan jari. Dengan jari bergantian. Ini dilakukan harus rata. Hitting dengan jari. Setelah hitting, ada beating. Ini, yaitu dengan pangkal jari. Ini dilakukan, semua tapu temen ini dilakukan 10 menit. 10 detik. Dilakukan dengan 10 detik. Setelah pangkal jari atau pangkal tangan ini, berikutnya adalah pounding, yaitu memukul, yaitu mengepal. Ini. Juga sama, melakukan bergantian. Dilakukan dengan merata bagian seluruh punggung. Yang terakhir, clapping. Yaitu membentuk clap, ya, seperti telapak tangan harus seperti ini, ya, ini.
Seperti ini tidak boleh, panas. Jadi tangan harus serapat mungkin, secukup mungkin. Setelah clapping kita lakukan yang nomor 6 yaitu take off. Gunanya take off ini adalah untuk memanaskan ke atas. Jari kita harus bentuk seperti ini, cekungan ke atas. Ini harus rata. Yang terakhir dengan eflorase lagi. Eflorase lagi lebih ringan penekanannya. Diakhiri dengan eflorase. Dilakukan sama 5 atau lebih. Oke. Selesai untuk punggung. Kita lanjutkan bagian pantat. Bagian pantat ini boleh dilakukan dan boleh tidak, tergantung kondisi pasien. Manipulasi pantat ini ada beberapa. Yang pertama eflorase, kedua adalah friction, ketiga adalah pounding. Takut temen tapi menggunakan pounding. Eflorase seperti ini dari sini ke sana kita kumpulkan. Ya, ini kumpulkan ini. Friction, ya. Kita melakukan friction dengan ini, ya, dengan ibu jari ditekan. Satu. Nah. Ini tekannya harus merata. Harus kuat ini. Apabila pantatnya besar, ini harus kuat. Oke. Ini. Setelah friction kita gunakan yaitu pounding. Takut temen tapi gunakan pounding, memukul seperti ini. Nah. Kita lakukan dengan rata. Setelah itu diakhiri lagi dengan eflorase lagi dikumpulkan seperti ini. Oke. Paha belakang. Untuk manipulasi paha belakang ini ada 4. Yang pertama adalah eflorase, yang kedua adalah petrisase, yang ketiga adalah shaking, yang keempat eflorase lagi. Eflorase untuk paha bagian belakang dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah dengan jari bersama-sama, yang kedua adalah dengan ibu ini menyambung bersama-sama, yang ketiga bergantian dalam dan keluar. Sekarang kita lakukan yaitu manipulasi paha bagian belakang. Kita ratakan dulu media kita atau vaselin maupun embody. Yang pertama tangan yang di depan sesuai dengan kaki. Nah, ini. Jadi kalau tangan kiri, kaki kiri depan, tangan kiri di depan seperti ini. Prinsip dari eflorase ini sama, semuanya telapak tangan ini harus menempel. Tidak boleh menghubung seperti ini, ya, ada rongga, tapi ini harus menempel. Dilakukan bersama-sama, jatuhnya keluar, sampai keluar. Kembali lagi ini. Nah. Kita kumpulkan ototnya ke atas, kita keluarkan. Ini juga sama, dilakukan 5 atau lebih. Sekali lagi perkenaan ini harus seluruhnya harus kena, ya. Tidak boleh seperti ini, ya. Ini harus nempel semuanya, diangkat, ditekan jadi satu, dibuat keluar. Yang kedua, eflorase kedua yaitu dengan ibu jari yang nempel seperti ini. Ini telapak tangan atau jari ini adalah fungsinya adalah mengumpulkan. Ini dorong ke atas, ini keluar, kembali lagi, angkat, keluar,
lagi, ya. Yang ketiga, eflorase dengan satu tangan. Prinsip dari eflorase ini adalah keseluruhan telapak tangan, ya, ini semuanya. Ini dari masuk kan semua, ini dorong ke atas, dibuat keluar. Ini masuk lagi, dibuang keluar. Masuk lagi, dibuang ke keluar. Dilakukan sama 5 atau lebih. Yang keempat, eflorase yang keempat, yaitu dari sisi luar, ini. Ya, dari sisi luar. Contohnya biar jelas dari sini. Nah. Telapak tangan membentuk seperti ini didorong, nah, sampai keluar meremas. Ini juga lagi keluar meremas. Dorong meremas. Dilakukan 5 atau lebih. Kita lanjut lagi. Setelah eflorase kita lakukan dengan petrisase. Petrisase ini dibagi menjadi 3. Yang pertama dengan bersama-sama, yang kedua bergantian, yang ketiga angkat tekan. Nah, sekarang kita lakukan yang pertama, yaitu dengan bersama-sama. Ini juga sama prinsipnya, harus menempel keseluruhan telapak tangan. Ibu jari dan tangan jari-jari menekan. Harus merata. Setelah bersama-sama dilakukan dengan bergantian. Ini, bergantian. Untuk melakukan petrisase ini jangan tergesa-gesa. Remas, remas, remas. Harus merata juga. Setelah bergantian dengan angkat tekan. Seperti ini, angkat, tekan, angkat, tekan, angkat, tekan. Ini harus diulang lagi. Ini. Oke. Setelah petrisase dilakukan lagi dengan shaking. Shaking ini dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah dengan satu tangan dari belakang seperti ini. Ini apakah ini digoyang. Ini digoyang. Dilakukan sama 10 detik. Ini harus merata. Tidak boleh jelas seperti ini. Ah, kurang kuat di tangannya membuka. Berikutnya setelah dengan satu tangan, satu tangan di bawah, tangan satunya di atas. Kan? Nah, yang bergerak di atas ini. Ini harus relax pasiennya. Yang ketiga yaitu dengan dua tangan seperti ini. Nah, ikutnya enggak. Dilakukan 10 detik. Yang terakhir kita akhiri dengan eflorase lagi. Sama eflorasenya kita lakukan dikurangi dari pertama. Dari dalam dan dari luar. Selesai. Betis atau betis bagian belakang. Untuk manipulasi betis ini dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah eflorase, petrisase, shaking, dan eflorase lagi. Eflorase. Eflorase untuk betis ini dibagi menjadi 4. Kita tangan dulu media. Apabila bulunya banyak, kita perlu media yang lebih banyak. Yang pertama, bersama-sama, ya, diawali dari sendi achialis, ligamen achialis.
ini ya, seperti tekan, ini dikumpulkan, didorong keluar lagi. Ini petisnya dikumpulkan, keluar lagi. Dilakukan 5 atau lebih. Yang kedua, dengan ibu jari yang bersama-sama diawe dari ini. Nah, keluar, tekan, dorong lagi. Dilakukan 5 atau lebih. Prinsip dari ini, telapak tangan harus menempel semuanya, tidak boleh rugah seperti ini. Nah, ini harus menempel jadi satu. Yang ketiga, kita lakukan dengan eksplorasi di samping ini. Satu, ini dengan jari tangan satu atau ibu jari. Yang dua adalah dengan ini. Yang terakhir, yang keempat, kita buka keluar. Tadi adalah eksplorasi. Berikutnya kita lakukan dengan petrisase. Petrisase, salah satu tangan memegang dan menekan. Ini diambil dari bawah, ibu jari menekan dan jarinya ini ditekan dorong. Ini tidak putus. Angkat ini. Jangan sampai tangannya dibuka. Nah, ini didorong. Ya, ini harus rata. Ini harus rata, depan, atas, bawah. Yang kedua, kaitan dengan petrisase, dengan memijit, ya, bergantian. Bergantian, ya. Berikutnya, setelah petrisase, kita lakukan dengan shaking. Ya, shaking ini dibagi menjadi 3. Sebelum kita melakukan shaking, kita harus tes dulu. Pasiennya harus rileks, tidak boleh menegang ototnya ini. Jadi cara mengetesnya ini sudah rileks. Yang pertama kita lakukan yaitu dengan shaking bersama ini. Yang kedua adalah dengan satu tangan memegang. Kita goncangkan. Nah, kita goncangkan. Kita lakukan 10 detik. Yang terakhir, kita taruhkan di bahu kita, kita taruh seperti ini. Ini bahu berjalan. Perkerahannya adalah di luar, samping. Telapak kaki. Untuk manipulasi di sini dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah eksplorasi, friction dan eksplorasi lagi. Kita ratakan dulu medianya. Eksplorasi, berikutnya eksplorasi. Yang pertama kita lakukan dengan eksplorasi. Eksplorasi. Eksplorasi ini dengan menggunakan jari dan telapak tangan dan meremas. Kita lakukan dengan posisi membentuk cekungan ini. Salah satu di bawah, tekan ini. Ini meremas. Meremas. Kita lakukan 5 atau lebih. Ini yang pertama. Eksplorasi yang pertama. Eksplorasi kedua kita lakukan dengan ini. Yaitu dengan satu jari atau ibu jari ini. Ini harus menekan. Tidak boleh dengan menggunakan kuku. Kalau menggunakan kuku dia akan geli, ya, kalau boleh orangnya geli. Sambil keluar ini juga, ini. Nah. Ini kalau rasanya. Nah, ini. Setelah eksplorasi kita lakukan dengan petrisase. Ini, petrisase. Petrisase ini dibagi menjadi 2. Yaitu di telapak tangan dan di tumit. Kita lakukan di telapak tangan dulu. Kita lakukan ini.
Sedangkan di dalam tumit, tumit ini seletakan menekan ke atas, tekan. Ini harus rata. Oke, setelah selesai petrisase, kita lakukan yaitu eflorase lagi. Oke, selesai. Untuk bagian tubuh bagian belakang selesai. Berikutnya kita lakukan manipulasi bagian depan atau bagian terantang. Kita awali dari manipulasi bagian bahu. Untuk bahu ini ada 4 manipulasi. Yang pertama eflorase, petrisase, shaking, dan eflorase lagi. Untuk eflorase di bahu dibagi menjadi 2. Yang pertama kita oleskan dulu. Ingat, olesnya harus telapak tangan dulu. Kita oleskan dulu. Prinsip dari eflorase di bahu ini, ibu jari selalu di belakang dan telapak tangan dan harus menempel. Sampai deltoid meremas kembali. Meremas kembali. Ini dilakukan 5 atau lebih. Nah, ini sekali lagi jangan sampai mengenai daerah getah bening. Ini kalau pecah sangat berbahaya. Ini, jadi kita lakukan menekannya nih. Ya. Menekannya adalah di antara ibu jari dan jari telunjuk. Ini harus menekan. Ibu jari menekan. Ini yang pertama. Yang kedua dilakukan dengan 2 tangan. Sama. Ini satu dulu, ini juga dari lakukan dari samping atau tangan kiri. Jadi berlawanan. Ini. Kalau dia tangan kanan, kita lakukan dengan tangan kiri. Sama dari samping ke deltoid. Ini mencengkram. Apabila 2 tangan, kita lakukan. Sekali lagi prinsip dari ini adalah ibu jari selalu di belakang, bukan keluar. Ambil lagi, pegang ke luar. Ingat, prinsip dari eflorase ini telapak tangan harus nempel, tidak boleh membuat rongga. Kalau ini kurang betul, jadi harus nempel semuanya. Okay. Ini dilakukan 5 atau lebih. Setelah eflorase, kita lakukan berikutnya dengan petrisase. Petrisase ini dibagi menjadi 2. Yang pertama sama seperti di betis, angkat tekan ini. Angkat tekan. Karena di sini cuma ototnya cuma di sini di bahu. Hanya angkat tekan. Dilakukan 5 atau lebih. Ini juga sama. Ini juga bisa dilakukan dengan ibu jari yang kanan. Boleh dilakukan dari bawah, dari atas juga boleh. Yang kedua, petrisase berikutnya, tangan bergantian meremas seperti ini. Seperti ini. Ini. Ini memutar, ibu jarinya memutar. Sampai menunduk. Ini. Ini. Hampir sama dengan friction. Tapi ini adalah meremas. Setelah petrisase, berikutnya shaking, itu mengguncangkan. Ini, dari sini kita ambil ototnya di sini, ambil dengan ibu jari di belakang, tidak perlu di depan, susah. Ini berjalan. Ini shakingnya. Ini juga sama. Ini dilakukan di kanan juga bisa. Tapi kalau kanan harus bergeser. Nah, ini kita menghadapi ini.
Setelah petrisase, saking kita akhiri dengan eflorase lagi. Eflorase ini penekanannya lebih ringan, ini boleh dilakukan dengan dua tangan bersama-sama atau satu-satu bisa. Nah, selesai. Kita akan melakukan manipulasi lengan. Untuk lengan ini ada 4. Yang pertama adalah eflorase, yang kedua petrisase, yang ketiga shaking, dan terakhir adalah eflorase. Untuk eflorase lengan ini dibagi menjadi 3. Yang pertama lakukan dari luar dengan tangan kanan. Kita oleskan dulu untuk vaselinnya. Posisi tengah lengan harus seperti ini, telapak tangan harus menghadap ke atas. Perkenaannya adalah jari ibu jari dan jari setelah telapak tangan. Jadi semua harus nempel. Ini masuk, ini tekan dorong atas sampai di siku, dikurangi, kita putar lagi, didorong sampai ke deltoid ini. Ini dilakukan 5 sampai lebih. 1 ini ya, ke luar. Kembali lagi. Ini yang pertama, eflorase yang pertama. Eflorase yang kedua, kebalikannya dengan tangan kiri. Ini ke atas, tangannya maju ke atas, keluar lagi. Sampai ke deltoid. Lakukan lagi. Keluar. Sampai deltoid. Sama dilakukan 5 atau lebih. Sekarang yang ketiga, eflorase kedua, ketiga, sikunya di atas dada, ini dorong ke atas. Ini dorong ke atas. Ya, boleh tangan satu, boleh tangan dua. Bergantian. Ini eflorasenya. Setelah eflorase kita lakukan dengan petrisase. Ya, petrisase. Ini harus rileks, pasien harus keadaan rileks. Ini ada radius dan ulna untuk tulangnya. Prinsip dari petrisase ini tangannya bisa bergerak seperti ini. Kita lakukan seperti ini. Jadi tangannya bergerak sendiri, cuma kita menekan di tulangnya. Ini petrisase. Untuk petrisase kedua, ya ini dilakukan hampir sama di paha bagian depan maupun di belakang, yaitu bergantian maupun bersama-sama. Nah, seperti ini yang bergantian, yang bergantian, yang bergantian harus rata. Sedangkan yang bersama-sama seperti ini. Ini bisa dilakukan seperti ini. Atau bersama seperti ini. Nah, sama lagi yang bergantian sampai otot bisepnya. Ini yang bersama-sama. Sedangkan untuk otot trisepnya ini bisa bergantian bersama-sama. Setelah petrisase kita lakukan yaitu shaking. Shaking. Shakingnya seperti ini ya. Berjabat tangan. Oke, gini. Nah, kita getarkan. Nah, sekali lagi. Berjabat tangan, jari telunjuk ke tengah menjepit. Kalau pakai tangan juga bisa. Setelah shaking kita lakukan yaitu eflorase lagi. Keluar sampai deltoid. Ini diputer dari siku, ini tidak menekan untuk memutarnya ke atas. Sama. Oke. Selesai.
Berikutnya kita lakukan manipulasi bagian dada. Bagi dada ini dibagi menjadi 5. Yang pertama adalah florase, friction, Wolken, shake, dan eflorase lagi. Untuk eflorase bagian dada ini dilakukan banyak variasi, ada 5. Yang pertama kita lakukan dengan 2 tangan atau jari merapat. Kita oleskan dulu media ke seluruh bagian. Untuk manipulasi dada ini beda dengan putri. Prinsip dari putra dulu saya sampaikan untuk putranya. Kita lakukan eflorase yang pertama, yaitu dengan 2 tangan atau jari merapat seperti ini. Prinsip dari ini adalah kita mengikuti tulang rusuk sampai daerah sternum. Ini adalah tulang sternum di sini, ini adalah rusuknya. Kita lihat celah-celahnya, kita ikuti seperti ini. Nah, ini yang pertama dari bawah ke atas sampai sternum. Ini dilakukan 5 atau lebih. Ini juga sama bagian dari sisi samping, ini juga sama. Kita bergeser, ini juga sama, kita ambil ke dari bawah ke tengah atau ke daerah ke tulang sternum. Eflorase yang pertama. Berikutnya kita lakukan dengan 1 tangan. Apabila pasien kita kecil, bisa kita lakukan dengan 1 tangan. Nah, ini 1 tangan. Prinsip dari ini kita mencengkeram, ikuti arah tulang rusuknya. Nah, ini juga sama. Kita lakukan itu di searah tulang rusuk. Eflorase. Eflorase berikutnya kita lakukan yaitu menyamping. Nah, menyamping. Ini menyamping. Kita ambil ini, kita keluarkan sampai ini daerah deltoid ini. Kita keluarkan berikutnya seperti ini. Oke. Sekarang untuk manipulasi dada untuk wanita. Prinsip dari manipulasi dada wanita tidak boleh melewati daerah punting nih. Jadi kita hindari daerah punting. Karena apa? Di sini ada banyak kelenjar-kelenjar yang sensitif atau kelenjar yang lembut untuk memproduksi air susu. Jadi seperti ini kita keluarkan seperti ini. Ini manipulasinya. Ini manipulasinya. Jadi kita putar, kita hindari daerah punting. Oke. Sama seperti putra tadi, kalau ini juga sama seperti ini, cuma eflorasenya ini jangan sampai melewati daerah punting. Ya, ini juga sama seperti ini. Ini juga eflorasenya tadi. Ini eflorase dari samping. Berikutnya eflorase dari atas. Nah, seperti ini. Ini untuk putra. Ini untuk putra ke samping, nah ini untuk putra. Ini keluar, keluar. Ini putra. Nah, jadi telapak ini selalu menempel, tidak boleh buat rongga. Ini tidak boleh rongga, tapi harus menempel semuanya. Oke. Untuk wanita kita hindari puntingnya, kita keluarkan ini. Nah ini untuk wanita. Oke. Setelah eflorase kita lakukan dengan friction. Friction ini kita gunakan dengan 2 teknik. Yang pertama dengan jari tangan, yang kedua adalah pangkal tangan. Yang pertama seperti ini, kita membuat lingkaran-lingkaran kecil searah jarum jam. Ini harus rata. Ini rata. Harus rata. Ini adalah friction. Untuk wanita jangan sampai. Prinsip untuk wanita jangan sampai memijat daerah punting atau mengeflorase daerah punting. Kita hindari ini, itu wanita. Tapi kalau putra tidak apa-apa. Ini. Kita keluarin. Berikutnya dengan telapak pangkal tangan seperti ini. Pangkal tangan. Searah jarum jam.
Setelah friction kita lakukan dengan wall gun, yaitu menggosok. Menggosok. Ya, hampir sama di daerah punggung ininya sampai pangkal ini keluar. Ini berjalan 5 kali atau lebih. Kalau putri cuma di sini aja. Putri di sini. Ini untuk putri. Setelah walking kita lakukan shaking, ya. Shaking kita ambil ototnya karena ototnya cuma di sini. Daerah samping dia kita ambil seperti ini, kita masukkan ibu jari di bawah, masuk up, kita goyangkan. Nah, gitu. Jadi kita goyangkan. Nah, jadi ibu jari di bawah kita ambil dan jalan. Nah, ini untuk shakingnya. Shaking berikutnya ada lagi, yaitu dari tempat ini kita goncangkan dadanya ini. Nah, kita katakan seperti ini. Nah, ini evaluasi. Maaf, shakingnya. Yeah. Setelah shaking diakhiri dengan evaluasi lagi. Evaluasi ini bebas sama seperti tadi, tekanannya lebih ringan. Ini lebih ringan. Lebih ringan. Bagian perut atau abdomen. Untuk perut ini manipulasinya yang pertama adalah eksplorase, yang kedua adalah vibrasi, yang ketiga adalah eksplorase lagi. Untuk eksplorasenya kita ratakan dulu. Kita ambil untuk eksplorasi ini dari sisi sebelah kanan. Ya, kita ambil sebelah kanan. Ini. Relax. Ya, pasien harus relax. Ini kita lakukan apabila pasien kita kecil dengan satu tangan. Ya, ini harus hati-hati karena ini daerah pencernaan. Jangan sampai menekan terlalu kuat. Yang pertama adalah ini. Kita membentuk eflorasenya, membentuk jajaran ginjang atau skimpat ini. Ini gerakan ini tidak boleh putus, ya, harus menyambung. Diambil dari seperti ini. Satu, tangannya membuat cekungan. Dua, ya, kita tarik. Ya, kita putar. Ini kita dorong lagi. Kita dorong lagi sampai daerah sternum, kita keluar lagi, tarik, keluar, dorong, tarik, tarik, dorong. Dilakukan 5 kali atau lebih. Setelah eflorasa kita lakukan berikutnya yaitu vibrasi. Ini hampir sama dengan shaking, tapi vibrasi ini digunakan untuk daerah abdomen atau perut. Jadi gerakan seperti ini, ya, tidak boleh begini, tapi adalah membuka tangannya, relax, meletakkan. Ini dilakukan 10 detik. Setelah vibrasi kita lakukan eflorase lagi. Tadi saya sampaikan untuk pasien kecil. Sekarang untuk pasien yang besar itu bisa lakukan dengan dua tangan, itu seperti ini. Nah, ini mendorong. Nah, ini apabila pasien kita cukup besar atau gemuk dengan dua tangan. Prinsip dari eflorase ini tidak boleh putus, yaitu bentuk jajaran ginjang. Tidak boleh menekan terlalu kuat. Ini dorong, tarik, tarik, dorong. Itu. Setelah itu kita lakukan eflorase lagi. Nah, kita eflorase lagi. Nah, ini. 1, 2, 3, 4 ini. Nah, di sini saya sampaikan untuk
cara penyembuhan apabila ke turun atau pehnya turun ini. Ya, cara seperti ini, kakinya ditekuk, tekuk, iya. Ini kamu luruskan pantatnya ke atas, ini naik ke atas, iya. Seperti ini tangannya di bawah, dorong, tahan. Nah, ini tahan, ini dorong ke sana. Ini untuk melakukan apabila pehnya turun, didorong. Ya, jangan terlalu kuat ini dorong. Ini dilakukan dengan pelan-pelan, tapi dengan frekuensi yang banyak. Oke. Itu tambahan. Berikutnya kita lakukan ke bawah lagi, yaitu betis bagian depan. Untuk manipulasi betis ini hampir sama dengan betis bagian belakang. Itu ada 4. Yang pertama efflorase, kedua petrisase, ketiga shaking, keempat efflorase lagi. Kita lakukan yang pertama. Ya, yang pertama efflorase. Nah, tangan ini harus jadi satu. Yang pertama ini ya, kaki kiri di depan, tangan kiri juga di depan seperti ini. Ini keluar. Ini yang pertama kita lakukan harus merata. Ingat, telapak tangan harus menempel keseluruhan. Ini kita ototnya jadikan satu, kita kumpulkan, kita dorong bawah. Berikutnya yaitu dengan ibu jari menempel ini. Nah, ini keluar sana. Yang ketiga dengan satu tangan dari dalam keluar ini, ya sekali lagi telapak tangan harus menempel, ini keluar. Nah. Dari bawah keluar. Berikutnya kita lakukan dari luar. Ya, kita lakukan dari sini biar kelihatan. Kita lakukan yaitu tangannya bentuknya mencekung keluar ini. Nah, dorong samping, remas. Dorong atas, remas. Dilakukan 5 atau lebih. Ini untuk daerah samping, ini juga sama. Setelah efflorase kita lakukan dengan petrisase. Petrisase dengan tangan bersama-sama, ini meremas. Harus merata. Harus merata. Setelah itu tangannya bergantian. Nah, ini ibu jari dan jari harus meremas bergantian. Setelah bergantian dengan yang ketiga, angkat tekan. Angkat tekan. Oke. Setelah petrisase dilanjutkan dengan shaking. Shaking juga sama di bagian ketiga, yang pertama seperti ini. Nah, ini relax, harus relax pasien. Ini shaking ini dilakukan 10 detik. Yang kedua adalah shaking. Nah, ini berjalan. Yang ketiga adalah di antara paha ini. Setelah shaking kita lakukan efflorase lagi. Nah, efflorase lagi tekanannya lebih ringan. Betis, ya.
Betis bagian luar. Betis ini ototnya cuma sedikit, yaitu daerah sini. Nah, otot cuma ini. Jadi di sini eksplorasinya dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah dengan dua tangan. Apabila bulunya banyak, kita harus menggunakan medianya untuk cukup banyak. Harus banyak supaya tidak panas. Katakan dulu, yang pertama ini ya, ini yang pertama meremas. Dorong, tarik keluar, ini. Jadi ini. Jadi cuma ototnya di sini. Nah, ini kalau lihat tangan satu seperti ini. Nah. Ini kalau tangan satu. Nah, kalau tangan dua seperti ini. Yang pusat. Ini adalah tulang kering, jangan sampai dipijit tulang keringnya ini, harus di luar, harus di ototnya. Ini. Oke. Ini yang pertama. Yang kedua itu dengan ibu jari sama ini. Nah, ini taruh ke atas. Ini. Nah, keluar, dorong, keluar. Jadi ini, ya. Jadi ototnya nah ini. Jadi ini, jadi satu. Nah, ini. Yang ketiga dengan satu tangan, ya, satu tangan dari luar, satu. Ini, yang tangan kiri ini. Jangan sampai mengenai tulang kering. Kalau tulang ini sakit. Ini. Satu tangan, dua. Tangan diawali dari ini kembali lagi, ini katakan ini. Oke. Setelah eflorase kita lakukan dengan petri sase. Ya, petri sasenya ini, ya, kita ambil ototnya dari sini, ini kita tekan sedikit sedikit ini. Nah, kita tekan ini. Ini adalah petri sasenya, hampir sama bagian bahu, bagian betis belakang. Berikutnya setelah petri sase kita lakukan dengan shaking. Shakingnya berjalan seperti ini. Nah, ini shakingnya. Nah, dengan ibu jari, jari telunjuk maupun jari tengah ini. Ini berjalan. Ini shakingnya. Oke. Setelah shaking kita akhiri dengan eflorase. Nah, eflorase sama seperti tadi, cuma penekanannya lebih dikurangi. Punggung kaki atau kura-kura luar dalam. Di sini ada dua, yang ada tiga manipulasi. Yang pertama adalah eflorase, kedua adalah petrisase, yang ketiga adalah eflorase lagi. Sekarang kita lakukan dengan eflorase. Eflorase yang pertama, nah ini eflorase yang pertama. Nah, kita lakukan dengan seperti ini. Ini. Ibu jari di bawah, ini kita keluar. Ini. Kita ikuti tulang-tulang ini atau otot di daerah tulang. Ini yang pertama. Yang kedua adalah dengan ibu jari seperti ini, bergantian. Satu. Ini. Yang ketiga adalah kita remas seperti ini. Ini eflorase. Ini eflorasenya. Nah, ini juga sama ini. Setelah eflorase kita lakukan dengan petrisase. Petrisase dengan jari ini. Nah, bergantian. Kita pijit-pijit seperti ini ya, di antara tulang ini, tulang jari ini. Nah, kita pijit-pijit. Ini. Sambil ibu jari juga menekan. Setelah eflorase kita akhiri dengan eflorase lagi. Ya. Untuk massage ini dilakukan dari bawah ke atas, yaitu dari
dari bawah menuju jantung atau menuju arah vena. Jadi tidak diperbolehkan untuk mengeflorase ke bagian bawah seperti ini. Tidak boleh. Mengapa tidak boleh? Karena kita berlawanan dengan aliran vena. Karena apa? Manfaat dari florase ini adalah memperlancar, salah satunya adalah memperlancarkan peredaran darah. Darah itu seperti gaya gravitasi. Kalau ke bawahnya cepat, ke atasnya tidak bisa. Seperti ulat itu yang ngumpul naik itu. Jadi seperti ini. Ini ngumpul darahnya bernaik, ngumpul naik. Nah, jadi kita lakukan dari bawah ke atas atau menuju jantung atau menuju arah aliran vena. Jadi prinsip massage itu. Dan tadi saya sampaikan bahwa kontraindikasi massage tadi yang tidak boleh dimassage adalah luka yang terbuka, tumor atau benjolan itu, yang kedua adalah varises, yang keempat infeksi kulit atau penyakit kulit, yang kelima adalah orang yang sakit akut atau keras. Ini adalah tadi saya sampaikan keseluruhannya adalah spot massage, ya. Spot massage atau massage kebugaran atau massage olahraga atau penyegaran. Ini adalah tadi keseluruhan dari komponen-komponen atau manipulasi massage. Demikian, semoga penyajian ini bermanfaat untuk semua kalangan, baik di instansi, di sekolah maupun mahasiswa atau masyarakat yang memerlukan. Terima kasih.